Halo, halo kerabat Olinda Gendis, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang kembali di Olinda Family Channel The Kebersamaan Yang Indah Dalam Perbedaan. Hari ini kita mau kemana, Li? Nggak tahu, Olinda nggak tahu mau pergi mana? City? No, we going to Tirta Yatra. We going Tirta Yatra to Mogambika. But I wanna go to play center. Next time we going to play center. No. Why not? I don't want to. Kan di Australia sama di Bali aja udah banyak ada play center. Jam-jam orang berangkat kerja pagi itu sama pas sekolah kayaknya ramai di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pergi Tirta Yatra ke Sri Mogambika Temple in Kollur, Udupi, Karnataka, India. It will take bit a long journey from our place Mambaram. It's like 5 hours driving, but we use a train, so might take a longer. We take the train from Talasseri. Actually, we really enjoy this trip by train because we get the fresh air. But because it takes more than 4 hours in train, so I'm a bit tired and I couldn't take any video when we reach Kollur station. And now we will going to Udupi, but before that we need to recharge our energy. So kita akan ke Kollur. Oh, you don't like it. Hot. Jadi kita memesan vegetarian food ya. Ini porsi jumbo tapi harganya sangat murah. Kalau dirupiahkan sekitar 13.000 ya. Nah, ini kita sudah ada di area kuil. Ada sapi di dalam itu. Itu. Did you see it? Can I go there? Papa, can I go in there? Because there's a cow. I want to go see it. In there. Not this time. Not this time. Agak ketat ya aturannya. Jadi setiap mau masuk ke purnya, kita tidak bisa mengambil video di dalam. Jadi pas kita ke kuil yang ada sapinya, kita juga nggak ambil video. Mau ada festival ya? Mau ada festival ya? Itu dan kan ada gitu. Ini adalah kuil Sri Krishna Mata Udupi. Tapi di luar semua dulu, habis itu baru masuk ke sini. Dan yang di ini di sebelah kirinya ya, adalah kuil Sri Krishna yang sangat bersejarah dan terkenal, didedikasikan untuk Dewa Krishna, dan suasananya sangat luar biasa bagus ya. Drive.
Keunikan dari kuil ini adalah Dewa Krishna disembah melalui jendela berlapis perak dengan 9 lubang atau Navagraha Kindi. Tapi seperti biasa, kita tidak bisa mengambil gambar di dalam kuil. Dan perwujudan Dewa Krishna di kuil ini disimbolkan sebagai Krishna kecil ya, yang tidak ada di manapun di India, jadi hanya ada di Udupi ini. Ini temple bacaannya apa bacaannya nih? Apa bacaannya? Kompleks pura sangat luas karena di sekitar kuil juga ada beberapa ashram. So many buses, one day coming from different places, and then after puja, puja time again blow. Kita tadi dikasih tahu oleh penduduk lokal di sana kalau nanti sore akan ada banyak orang karena ada festival Sabtu Sawa di hari ini ya. Di sekitar kuil ini ada banyak guest house ya, kalau kita mau datang ke sini itu lumayan pang ya, karena dekat ada hotel-hotel yang bisa untuk kita menginap ya. Seperti biasa, kalau kita mau masuk pura, kita tidak boleh memakai alas kaki, tapi kita bisa titipkan sandal kita, alas kaki kita, ada standnya di sini. Itu bayarnya murah ya, cuma 15 rupiah atau 3.000 rupiah untuk kita berenam ya. You big crocodile. Crocodile. Yeah, big crocodile. Mana ada? Yeah, yeah. Itu hotel itu? Kan ya? Itu hotel? Pura itu? Nah itu? Oh itu datang. Guest house, itu guest house. Di sekitar kuil Sri Krishna juga ada beberapa kuil. Salah satunya kuil kuno Ananteswara yang berusia lebih dari 1000 tahun. Tapi pas kesana saya nggak record ya. You can't sit here. Are we walking in the road? Yeah, we going back to our room.
What do you wanna have for dinner? Noodles. Huh? Noodles. 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 Ini rujak ala sini ya? Rujak. Mau Jawa? Kalau mau Jawa, Jawa. Nanti Bi mau makan kalau aku gak suka. Karena kan aku mau isi tempat biar coba bisa makan di sana. Nah, coba. Lagi satu. Lagi satu, biar lagi habis. Pak. Ini lagi tadi? Tahu lima kok? Lin, be careful. Is it? No, that's expensive. See? Expensive. Because he likes to see. Expensive. Oh, jatuh semua yang itu. Festival yang paling dikenal itu Festival Pariaya yang diadakan setiap 2 tahun sekali.
that done. You like it? Yeah, maybe. No, no, finish that chicken. Don't forget that. Len. Oke, kerabat Aulinda Family, sekian dulu berbagi cerita Tirta Yatra kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you guys. Bye.